wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Apa itu? Orang yang membunuh. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan sudah membunuh semua orang. Begitulah Islam memandang. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Banyak orang menganggap hukuman mati ini tidak manusiawi, karena kata dia menghilangkan nyawa. Yang dilihatnya orang yang dihukum mati, dia tidak berpikir bagaimana menjadi korban dari si pelaku ini. Bagaimana perasaan? Kamu ngomong atas nama HAM, human rights, hak asasi manusia. Itu kan karena engkau membela orang. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Apakah sama ucapanmu ketika menjadi pembela terdakwa tertuduh dengan menjadi orang yang korban? Maka tentu tak sama. Oleh sebab itu Islam ini tidak ikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan, like and dislike, suka dan tak suka. Kalau sudah suka, semua orang baik walaupun salah. Kalau sudah benci, semua orang salah walaupun benar. Maka Islam memberikan patokan, dia boleh benar, bisa jadi salah. Nah, dalam hal ini kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah. Yang ini mengatakan mesti hukum mati karena sakit hati, yang ini mengatakan jangan hukum mati karena dia juga manusia. Balik ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada hukum Allah. Tengok Al-Qur'an. Wa ilar rasul, balikkan kepada rasul. Lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, sunnah yang kita kaji malam ini, an-nafsu bin nafsi, bunuh balas bunuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kamu melaksanakan hukum qisas, bunuh balas bunuh. Kalau dia membunuh, maka dipancung kepalanya. Bagaimana kalau keluarga korban memaafkan? Inilah hebatnya hukum Islam. Dari hukum pancung, biasanya orang dengan tahanan 10 tahun berubah menjadi 9 tahun setengah, lalu menjadi 9 tahun. Ini tidak. Dari hukum pancung bisa menjadi bebas. Carilah hukum di dunia ini, dari hukum mati bisa menjadi bebas. Sebab apa? Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, kalau keluarga korban memaafkan, fattiba'um bil ma'ruf, iringi maafnya itu dengan perbuatan baik. Anak dia mati meninggal dunia, dia sudah mau memaafkan, maka iringi perbuatan baik itu dia dengan yang lebih baik. Apa syaratnya? Bayar diat. Berapa diatnya? 100 ekor onta. Berapa seekor onta? Andai onta 50 juta, maka menjadi 1000 ekor, 100 ekor onta. 50 juta kali 100, 5M. Jadi kalau ada tetangga bapak, musuh bapak, kawan sekantor, sikit-sikit ngancam, macam-macam kubunuh kan. Tanya, udah ada duit 5M? Pak Ustaz, tempat kita tak ada onta, bisa kita ganti kambing? Tak bisa. Jadi bagaimana kalau tak ada onta? Yang paling rasional, 1000 dinar. 1 dinar, duit logam, emas. 1 dirham, duit logam, perak. Saya dua-duanya punya. Emas punya, perak punya. Ah, ada datuk, oh, siapa namanya? Dari Kepulauan Riau, dari Batam, dari Tanjung Pinang, memberi saya. Huzrin Hud, kasihnya saya. Ustaz, ini dinar, ini perak. Siapa? Oh, Ustaz Pak Iqbal juga dulu dengan Ustaz Mustafa Umar, emas dinar 4,25 gram. 4,25 gram emas sekarang sekitar 3 juta, maka 1000 keping. Kalau kau membunuh, keluarganya mau memaafkan, bayar ke keluarganya itu diat penebusnya. Berapa? 1000 keping dinar. 1,3M. Pilih mana? Onta apa dinar? Ah, dinar aja lah Pak Ustaz. Iyalah, 2M septim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.